Mereka merupakan bela diri pencaksilat asli Indonesia yang didirikan oleh Kyai Hajar Harjo Utomo di Pelambang, Madiun, Jawa Timur pada tahun 1922. Setelah pencak silat dapat disusul oleh becak hias. Setelah pencak silat, organisasi bela diri pencak silat persaudaraan setia hati Serapeng tidak hanya berada di Indonesia, tetapi telah berkembang hingga ke luar negeri. Di Indonesia telah ada dari Sabang sampai Merauke. Untuk Wijaya-Wijaya, organisasi bela diri pencaksilat masuk pada tahun 2003 dan berkembang hingga sekarang, di mana telah mengikuti beberapa event kejuaraan seperti SHK di Primob Kota Jayapura pada tahun 2013 dengan membawa 3 emas, 2 perak dan 1 perunggu. Mereka juga pernah mengikuti kejuaraan daerah Kejurda tingkat provinsi di Rindang Timur Gunung Sentani Jayapura pada tahun 2014 dengan membawa 3 emas, 2 perak, 2 perunggu dengan menyandang sebagai